Pada kali ini saya sedang berada di salah satu makam seorang perempuan yang pada waktu itu adalah seorang yang menyebarkan secara luas agama Islam di daerah Gresik, di daerah Jawa Timur, yaitu makam Putri Cempo. Nah, makam Putri Cempo ini berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Kebomas, itu searah dengan Jalan Sunan Giri, guys. Jadi sebelum masuk di area makam Sunan Giri itu ada salah satu gang, lah itu agak masuk. Terus ada beberapa arahan masuk ke dalam makam Putri Cempo ini, guys. Jadi Putri Cempo ini dulunya adalah seorang yang sangat berjasa dalam menyebarluaskan agama Islam. Nah, Putri Cempo ini banyak banget, guys, versus cerita yang saya dengar di internet maupun artikel di media sosial bahwa Putri Cempo ini adalah dulunya ada yang sempat mengatakan adalah istrinya Sunan Giri, ada yang bilang teman seperguruan dengan Sunan Giri, tapi Putri Cempo ini juga merupakan murid dari Sunan Ampel yang pada waktu itu berguru bersama Sunan Giri. Nah, baik teman-teman, dari informasi yang saya gali dari Olga sini bahwa Putri Cempo ini adalah salah satu putri dari Raja Campa yang saat itu diutus untuk menyebarluaskan agama Islam atau mengislamkan orang-orang di kerajaan Majapahit tersebut di salah satu daerah di Pulau Jawa. Kemudian Putri Cempo ini berguru kepada Sunan Ampel, di mana Putri Cempo ini juga adalah bibi dari Sunan Ampel, yang pada saat itu juga Sunan Ampel mengutus Putri Cempo ini untuk datang di salah satu kota, yaitu kota Gresik, dan bersamaan dengan murid Sunan Ampel juga, yaitu Sunan Giri. Baik, untuk keadaan bangunan itu, bangunannya sekarang itu masih terjaga ya guys ya, masih bagus, masih megah juga, dan masih bermodel-modelkan seperti kerajaan juga gitu guys. Nah, untuk tempatnya juga masih asri banget, masih banyak pohon-pohon rindang. Karena sekarang suasananya agak hujan ya, jadi mungkin agak basah, tapi di sini masih tetap asri guys. Ada makam asisten dari Putri Cempo juga. Untuk lebih luasnya ya guys, bangunan ini itu sangat luas sebenarnya ya, dan cuma ada sedikit makam di sini. Memang ada makam Putri Cempo bersama asistennya, nggak ada makam-makam lain mungkin disendirikan lagi ya guys ya, bukan di sini. Cuma ini memang khusus makam buat Putri Cempo. Nah, di sini adalah tempat untuk istirahat bagi peziarah-peziarah yang datang dari luar Kabupaten Gresik ataupun dari kota Gresik sendiri. Cukup luas tempatnya dan masih bersih terjaga karena memang dibersihkan selalu ya guys.
Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya tunggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.